Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Now students, kita masuk ke chapter 4 tentang prosedur teks. Nah, minggu kemarin kan Ustazah sudah menjelaskan tentang awalan apa itu pengertian dari prosedur teks. Nah, kita lanjut sekarang ke prosedur teks bagian kedua. But before you start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, usahanya jelaskan dulu jenis-jenis teks yang akan kalian pelajari di kelas 9 ini. Yang pertama adalah prosedur teks. Yang kedua, naratif teks. Yang ketiga, deskriptif teks. Yang keempat, recount teks. Dan yang kelima adalah report teks. Prosedur teks itu mengenai teks yang berhubungan dengan langkah-langkah. Sedangkan naratif teks adalah tentang dongeng, cerita, dan sebagainya. Nah, kalau deskriptif adalah contohnya teks yang menjabarkan atau menjelaskan. Sedangkan recount adalah teks pengalaman pribadi. Dan report teks adalah teks laporan. Oke. Nah, kita lanjut. Yang pertama, prosedur teks. Nah, prosedur teks ini dibagi menjadi tiga bagian. It's divide into three part. Yang pertama adalah namanya prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use a camera, how to use a rice cooker, ya, pokoknya alat. Ya, cara mengoperasikan sesuatu. Nah, yang kedua adalah the second part is procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan. Contohnya, how to play a guitar, how to make a brownies, and etc. Nah, ini termasuk juga dengan namanya resep. Oke. Nah, yang ketiga adalah prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life, how to make yourself happy, bagaimana cara agar sukses dalam hidup, bagaimana agar membuat dirimu bahagia, itu ya, yang berhubungan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Oke, right. Next. Nah, usah aja ingatkan kembali, ada tiga bagian yang sangat penting dalam teks prosedur. Yang pertama adalah judul, titel, atau di sini dibilang adalah goals atau tujuan. Bagaimana cara membuat Dalgona Cafe, ya? How to make Dalgona Cafe. Yang kedua adalah ingredients or materials, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat Dalgona Cafe. Nah, di sini ada 2 tablespoon. Ya, kamu harus ingat ya, TBSP ini kepanjangan dari tablespoon. Ada juga teaspoon. Tablespoon itu untuk sendok makan, sedangkan teaspoon itu untuk sendok teh. Granulated sugar. Artinya gula balok ya. 2 tablespoon instant coffee, 2 tablespoon cold water, air dingin. Ice for serving, ya, untuk sajian pakai es dan juga milk, susu. Nah, selanjutnya adalah tentu saja steps atau direction langkah-langkah. Nah, ada langkah-langkah. Oke. Nah, ini ada goals, materials, and steps. Oke, lanjut. Ya, ada unsur kebahasaan yang perlu kalian tahu dalam teks prosedur itu. Yang pertama adalah adanya adverbs, ya, adverbs, kata kerja bantu. Nah, yang kedua ada connectives, yang bagian ungu, ya, the purple one. Kalau yang di garis ungu ini, connective artinya kata penghubung, ya, yang pertama, kemudian, akhirnya, ya. Nah, yang kuning ini namanya imperative sentence, kalimat perintah. Combine sugar, coffee, and water strongly whisk. Aduklah, satukanlah, ya, gula, kopi, dan air. Strongly whisk, kocok dengan kuat. Nah, ini adalah kata combine. Campurlah, nah, kan, kata perintah, imperatif. Nah, lalu ada namanya present tense, ya. Present tense itu kata kerja bentuk pertama, ya. Penggunaan kata kerja bentuk pertama, kata continue, ya kan? Add, ya kan? Itu namanya
present tense. Okay. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang penting untuk kalian ketahui kalau mau membuat resep makanan, resep ya. Yang pertama kata cut up. Cut up yang artinya memotong. Chop up yang artinya cincang. Slice, iris. Nah, slice ini untuk roti ya, dipakai biasanya untuk memotong roti, bisa iris roti, slice the bread, irislah roti. Lalu ada kata grate, grate ini artinya parut. Okay. Lalu ada peel, peel ini artinya kupas. Stir, stir artinya aduk. Whisk artinya kocok. Salt artinya tumis. Pour artinya tuang. Carve ini artinya iris, tapi untuk biasanya untuk daging ya. Carve, iris lah. Iris daging, carve. Cook, cook ini masak. Bake, memanggang. Boil artinya mendidihkan. Broil sama, artinya memanggang. Biasanya broil ini digunakan untuk daging ya, broil. Lalu ada fry. Fry ini goreng. Steam, steam ini artinya mendidihkan, menumis, ya, sama ya steam. Lalu scramble ini aduk-aduk, kocok-kocok, dicacah-cacah, scramble. Lalu ada barbecue, barbecue panggang sama ya atau grill. Stir fry artinya ongseng-ongseng. Lalu microwave, panaskan. Nah, itu dia ya. Lanjutlah. Kita let's continue. Nah, sekarang bagaimana cara membuat teks prosedur? Di sini ada ustazah buat langkah-langkah sesuai gambar. Nah, jadi kita akan latihan bagaimana cara membuat teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah yang ada di gambar. Yang pertama, yang mau kita buat itu pancake. Pancake recipe. Resep pancake. Yang pertama ada ingredients, bahan dulu. To make 4 pancakes. Untuk membuat 4 porsi pancakes, dibutuhkan 100 gram plain flour. Ya, 100 gram tepung terigu. 300 ml milk gula, 300 ml milk, baru 1 egg, 1 telur. Nah, di sini ada langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah kelima. Nah, kita buat dulu judulnya, ya kan? Pertama, how to make pancake. Bagaimana cara membuat pancake? Ini tadi namanya adalah goals, ya, atau judul. Yang kedua, you will need. Kamu akan membutuhkan. Nah, di sini ingredients, ya. Bagian yang kedua tadi, part yang kedua adalah ingredients, bahan-bahannya. 100 gram plain flour, 1 egg, 300 ml milk, 1 tablespoon of oil, ya, pakai, kita bisa tambah, pakai minyak, a pinch of salt, secukupnya garam, garam secukupnya. What you need to do, apa yang kamu perlu lakukan? Nah, di sini ada step. Ya, langkah-langkah. Gunakan kata penghubung. First, ya. Pertama-tama, sift the flour into bowl. Ya. Tuanglah tepung ke dalam mangkok. Disaring, ya kan? Sift the flour into a bowl. The second, kedua, crack the egg and add to the bowl. Pecahkan telur dan tambahkan ke dalam mangkok. Third, yang ketiga ya. Add the milk into the bowl. Tambahkan susu ke dalam mangkok. Ini dia, tambahkan susu ke dalam mangkok. And then, dan kemudian, nah ini kata and then ya, biar nggak monoton. Ketiga, keempat, kelima, nah kita bisa gunakan kata and then, dan kemudian. Whisk the ingredients together. Nah, whisk tadi artinya aduk, kocok, ya kan? Whisk the ingredients together. Aduklah, kocoklah bahan-bahan itu sama-sama.
semuanya gitu ya. Then lalu pour some of the mixture into frying pan. Tuanglah beberapa adonan ke dalam penggorengan. Tuanglah beberapa adonan yang tadi telah dikocok ke dalam penggorengan. Ini langkah yang kelima. Next, selanjutnya cook until brown then flip. Selanjutnya masaklah hingga berwarna coklat lalu flip. Ya, angkat apa namanya? Balik gitu ya, flip. Last step, langkah terakhir, last step, cook the other side for 1 minute until brown. Masaklah bagian yang lainnya, kan kita tadi sudah flip ya kan, sudah dibalik. Nah, bagian yang dibalik itu kita masak lagi hingga 1 menit sampai dia berwarna coklat. And you are done, dan kamu telah selesai. Serve with maple syrup. Sajikan dengan sirup maple. Nah, itulah dia ya. Gampang cara buat prosedur teks. Nah, if you have any question, please ask me. That's all for today. I hope you can understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.